Krok. Tago. Krok. Buat. Jalan. Untuk itu saya menginginkan anak-anak ibu, ya, untuk memiliki keimanan dan karakter yang kuat, sehingga nantinya pada saat anak ibu terjun ke masyarakat, anak ibu sudah siap, ya, dengan apapun kondisinya. Dan anak-anak ibu sekarang sudah menjadi pengurus OSIS. Materinya masalah kepemimpinan, ya, leadership, dan materi-materi yang lainnya. Ini adalah hal yang sangat berharga untuk anak-anak kami. Kalau kesan untuk Randy mungkin kalau bisa di waktu diputar kembali rasanya pengen kayak satu bulan gitu gini ya terus gitu. Karena menurut Randy hal seperti ini nih penting untuk kita membentuk karakter kita kan. OSIS Banten DPD. Untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan sikap pengurus OSIS SMA Negeri 10 Pekanbaru, selama 2 hari dilaksanakan latihan dasar kepemimpinan LDK diikuti 34 orang peserta. Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 21 sampai 22 November 2022 ini dibuka secara resmi oleh Kepala SMA Negeri 10 Pekanbaru, Ibu Sri Wahyuni. Dalam arahannya, Kepala SMA Negeri 10 Pekanbaru Ibu Sri Wahyuni berharap banyak kepada pengurus OSIS yang telah terpilih untuk mengikuti kegiatan LDK dengan baik sebagai bekal kepemimpinan di sekolah dan bila sudah tamat saat di masyarakat. Untuk itu saya menginginkan anak-anak ibu, ya, untuk memiliki keimanan dan karakter yang kuat sehingga nantinya pada saat anak-anak ibu terjun ke masyarakat, anak-anak ibu sudah siap, ya, dengan apapun kondisinya. Dan anak-anak ibu sekarang sudah menjadi pengurus OSIS di SMA Negeri 10 Pekanbaru, maka anak-anak ibu di sini harus menjadi teladan, ya, itu yang saya inginkan. Anak-anak ibu harus disiplin, tidak ada yang terlambat datang ke sekolah, ya, tidak ada yang terlambat dalam mengerjakan tugas-tugas, memiliki karakter yang baik, etika yang baik, baik itu terhadap sesama teman, ya, dari bicara kita, kemudian sesama kakak kelas kamu juga harus kita hormati karena dia bagaimanapun adalah kakak kelas, sehingga etika kita dengan kakak tingkat kita itu harus kita jaga. Pembentukan karakter termasuk faktor yang penting bagi siswa, apalagi pengurus OSIS yang wajib menjadi contoh teladan bagi siswa yang lain, baik sikap maupun prestasi dalam belajar dan keunggulan lainnya. Usai upacara pembukaan, seluruh peserta mengikuti materi LDK bersama narasumber yang telah diundang oleh pihak sekolah. Inilah sekilas pelaksanaan LDK hari pertama yang dilaksanakan di dalam ruangan. Kelihatan peserta sangat antusias dan serius mengikuti kegiatan yang akan membentuk karakter mereka. Kalaupun ada panggilan yang sifatnya penting, angkat tangan. Izin tak? Silakan keluar. Dan jawablah. Jadi tidak ada yang cerita.
Coba dulu. Siap. Gerak. Mau yang tadi. Diatur jangan bercampur. Kalau putranya di belakang berarti putrinya di depan. Semua botol minuman pribadinya di sebelah kanan masing-masing. Nanti ada waktunya kita sambil makan bersama. Baik. Semuanya sudah mendapat kelompok? Siap, sudah. Kita habis. Silakan pilih, mulai dari sekarang. Jangan kalian pilih, jangan ya. Nanti setelah itu masing-masing menyampaikan siapa ketua sekretaris dan berapa orang anggota yang serta nama. Daniel, Fenia, ulangi Hersa, Afifa, Zahra, dan juga Rehan. Untuk sekretaris ada Kamila sendiri. Istirahat di tempat. Gerak. Terima kasih. Oke. Silakan turun. Lapor ke materi, siap, laksanakan. Lanjutkan sesuai dengan rencana, laksanakan. Laksanakan. Duduk, istirahat, gerak. Terima kasih. Kalau saya bilang ke atas, sama-sama ke atas. Ke atas. Bawah. Tangannya pegang erat. Perintah cuma itu, erat. Ke atas. Duduk. Tangan tetap ke atas. Tangan tetap ke atas ya. Tangan ke bawah. Tangan ke belakang. Dia senasib sepenanggungan. Jadi satu tim harus kuat. Berdiri. Badan ke belakang. Selesai. Aplaus. Belum saya suruhkan guna, jangan digunakan. Bisa dipahami? Jawab. Kembali ke tempat, balik kanan. Gerak. Bisa dipahami? Bisa. 5 menit, pokoknya diskusi tanpa ketua. Tapi ada hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Lora Mulat Putri dari kelompok Keris. Hasil diskusi kami adalah saya memberikan pendapat saya dari hasil yang kita lakukan sebelum ini, bahwa kita berdiskusi dengan cara waktu yang singkat, jadi di mana semua anggota itu harus memikirkan apa yang harus disiapkan di dalam kelompok itu, jadi semuanya itu harus bekerja. Menurut pendapat saya, kelompok yang bapak buat ini, kakak buat ini, kan tanpa ada pemimpinnya, jadi akan otomatis anggota-anggota akan kayak kehilangan tujuan gitu.
mau kemana, apa yang mau akan bahas. Tapi semuanya biasanya terjadi jika ada kerjasama. Yang keempat, tidak menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, mudah menyerah. Yang keenam, memikirkan diri sendiri. Yang ketujuh, korupsi. Yang kedelapan, tidak disiplin. Yang kesembilan, tidak berani mengambil risiko. Dan yang kesepuluh, memperbudak anggota. Buat tanggung jawab secara manajemennya jelas. Pada kita bisa di hari lain, tapi ketua Yani nggak mau di hari lain, misalnya kenapa lagi gitu. Jadi dia pentingkan ego ya sendiri aja gitu. Dia tetap pasangan apa dia kami supaya anggota harus datang bisa rontok. Masih statement. Contoh langsung gitu, langsung lagi. Iya. Kalian itu banyak anggota. Ada berkas yang harus ditandatangani oleh Kak Ila. Tolong kamu kasih. Kasih zakat. Nah, karena itu katanya tadi itu biar berbuat walaupun salah, karena kesalahan bisa diperbaiki. Yang tak bisa diperbaiki adalah tidak pernah berbuat. Apa yang diperbaiki? Di sana tempat lahir. Pada hari Selasa 22 November 2022 yang merupakan hari kedua pelaksanaan latihan dasar kepemimpinan LDK bagi pengurus OSIS SMA Negeri 10 Pekanbaru, kegiatan yang dilaksanakan di luar ruangan bertempat di Taman Rekreasi Alam Mayang Pekanbaru. Geser satu langkah ke kiri. Dan kegiatan dimulai dengan kedatangan peserta, penjelasan dari tim fasilitator, kemudian senam dan kegiatan outdoor dengan beraneka ragam permainan yang berkaitan dengan kepemimpinan. Langsung cari tempat ya, pisahkan
satu tempat. Ya, cari di mana tempat yang kira-kira aman, ya. Jangan gabung sama kelompok lain. Cari tempat kalian, masing-masing di mana kalian ngamani. Rapikan kuenya, masih gak lurus itu kuenya. Mengawali sarapan pagi, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Ayo, tak boleh bagi tangan.
Lagi. Kalian aja, kalian menang. Lagi. Terus. Ayo. 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 Ah, ternyata. Oh. Lagi. Oh. Oh. Nah. Oh. Oh. Sikit lagi. Iya. Berdua pada. Mandau. Memang setajam mandau. Luar biasa. Ternyata dalam permainan FIFA Estafet ini Regu Mandau lah pemegang juaranya. Cari juara 2-3? Boleh. Boleh. Mandau, Mandau. Mandau, silakan kalian kumpul di sini dulu. Kita saksikan 3 kelompok lagi. Ya. 1, 2, 3. Nih, sebelahnya lagi. Kelompok keris. Tiga. Mana di mana? Ada di luar. Mana di mana? Regu paling kece. Regu paling hebat. Ada di regu keris. Regu keris. Mulai. Iya. Kalau tidak tegang pasti ketimbang. Terus. Tegangnya ujung kali, ya. Ini udah bagus nih. Yes. Oke. Ayo sana sudah mulai jalan loh. Nanti kalah kalian. Thank you.
Tunggu depan, tunggu depan. Sini, ini sudah terima kasih. Nice, nice. Terima kasih. Mandau. Di foto, di foto. Sudah terima. Mana di sini? Ada mandau, jangan lari. Ini kan harus sabuk, ini sabuk. Oke, salam. Inilah clips ya, okay. Untuk pemenang sekarang. Silakan dibagi ke Mil. Ya. Hujan sangkar ya. Bagi semua banyak. Ya, bagi semua banyak. Ndak, weh. Ndak kan tuangin dulu bawah kan. Siapa hitung semuanya bagi 10. Bagi 9 juga. Sekitar dia bagus juga. Idenya bagus. Iya. Jadi sama rata. Request sob gue aja lah minta. Masih satu atau tidak? Masih. Boom. 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 Cek. Boom. Oke, bisa ya? Bisa ya? Harus sama. Cek. Cek, 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 dung, 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 cek, dung. Nah kan? Belum konsentrasi. Lambat semuanya. Cek, 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 dung, 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 dung. Cek, dung. Oke, mulai. Dung, dung, cek, cek, dung, dung, cek. Oke. Fungsi manajemen? Planning, organizing, executing, controlling. Kan pakai tinggal kan? Ada asos-asos. Ini jadi di ujung kakimu. Di ujung kaki kawan aja taruh situ. Rencong udah. Oke, sip. Enggak, ambil. Bagus. Badi udah. Tuh rencong, tandai ya tuh rencong ya. Boleh diperbar enggak? Wah, kamu tarik. Ayo. Enggak. Ya. Tahan. Ya. Andaikan kau datang kembali.
Pukul 12 waktu Indonesia Barat, seluruh peserta, panitia, dan tim fasilitator makan siang di alam terbuka. Usai somba dilanjutkan dengan refleksi kegiatan dengan cara masing-masing kelompok merumuskan nilai-nilai kepemimpinan dari perwaidan dan kegiatan lainnya selama satu hari di lapangan ini. Nilai-nilai yang terkandung, yang pertama itu membuat yel-yel, melatih kekompakan, mengembangkan kreativitas, memicu semangat. Yang kedua itu ada senam militer 4 arah mata angin. Yang pertama melatih otot perut, meningkatkan daya tahan tubuh, mengeluarkan keringat. Yang ketiga itu ada game presiden, itu melatih konsentrasi, melatih kecerdasan, dan melatih kecepatan. Yang keempat, game penerimaan dari bawah, melatih konsentrasi. Kerjasama. 5. Harimau. Melatih konsentrasi. 6. Estafet cita. Melatih kesabaran dan melatih kekompakan. 7. Angkat botol. Melatih kekompakan. Melatih kesabaran. 9. How long you can go. Melatih diri untuk siap berkorban dan... Tapi yang paling penting... Fotonya masih ada, Pak? Paling dikomendasikan. Bisa di-scan nanti. Tapi yang paling penting, ya... Ada proses kepemimpinan, yang mana ada yang memberi perintah dan ada yang mau menuruti perintah dia. Jadi tidak banyak yang bersuara, satu orang yang ngasih komando, yang lain ngikutin. Ya, makanya lancar. Kelompok kita atau kemenangan organisasi kita. Begitu juga dengan OSIS-nya nanti, seperti itu. Kalian semua ini nanti satu tim, ya. Tidak terus. Narasumber-narasumber yang kemarin, ya. Intinya di sini sebetulnya, menerapkan itu di sini. Ya, paham dan desain? Jok, nah, untuk selanjutnya rasa yang tidak terhingga dan rasa ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya sekali lagi kami haturkan kepada kakak. Usai acara penutupan yang diakhiri dengan bersalam-salaman, Ketua OSIS SMA Negeri 10 Pekanbaru, Randy Renata, sangat berkesan dengan kegiatan latihan dasar kepemimpinan ini. Organisasi kita melatih kekompakan kan yang pertama. Berlatih hidup kita biar bertanggung jawab lagi gitu, melatih kreativitasnya dengan berbagai acara dari penyampaian materi dan kita ke lapangan. Jadi menurut Randy itu seimbang karena kalau misalnya disatuin dalam satu hari kan nggak begitu bisa ditangkap oleh berbagai orang kan. Kalau kesan untuk Randy mungkin kalau bisa di waktu diputar kembali rasanya pengen kayak satu bulan gitu gini ya terus gitu. Karena menurut Andy hal seperti ini nih penting untuk kita membentuk karakter kita kan masing-masing. Sebenarnya untuk dua hari kurang cukup menurut Andy pribadi, kurang cukup untuk membentuk karakter. Karena sekarang karakter itu sangat penting bagi kita bersama.
Sementara itu, Wakil Kepala SMA Negeri 10 Pekanbaru, Pak Muhammad Rusli juga mengatakan, kegiatan ini sangat bermanfaat untuk pembentukan karakter siswa yang tergabung dalam pengurus OSIS ini, karena materi yang disajikan dapat dicerna dan diikuti dengan serius, semangat, dan gembira oleh seluruh peserta sebagai calon pemimpin masa depan. Materinya masalah kepemimpinan, ya, leadership, dan materi-materi yang lainnya. Ini adalah hal yang sangat berharga untuk anak-anak kami, peserta LDK SMA Negeri 10, karena banyak hal yang belum didapatkan oleh anak kami, tapi dengan adanya penjelasan dari fasilitator para pemateri yang hebat ini, anak kami dapat menerima ilmu tersebut dan insya Allah mudah-mudahan bisa diaplikasikan di sekolahnya dan tentunya nanti akan dikembangkan setelah mereka berada di luar dari SMA Negeri 10. Pertama, saya melihat dari pagi tadi, adik-adik luar biasa semangat. Demikian kabar dari pelaksanaan latihan dasar kepemimpinan LDK Pengurus OSIS SMA Negeri 10 Pekanbaru yang dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 22 November 2022, baik di ruangan di sekolah maupun di Taman Rekreasi Alam Mayang Pekanbaru. Semua kita adalah pemimpin, minimal dapat memimpin diri sendiri. Terima kasih atas perhatian kita. Sampai jumpa. OSIS Manten! Di Beijing!